Di tengah perkara yang datang silih berganti, hinakah aku ini bila kembali ini semua daripada-Mu ya Tuhan. Kami mau pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati umat-Mu GFC Tuhan yang hadir malam hari ini. Kau tirik satu persatu apapun keadaannya. Yang sakit sudah Kau sembuhkan. Yang lemah sudah Kau kuatkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Tuhan memberkati yang kurang sudah. Kuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat ayat ini ya, firman Tuhan ini katakan jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Siapa yang dapat membunuh tubuh? Kita semua manusia ya, bisa saling membunuh tentunya. Dan lihat di televisi ada banyak peristiwa pembunuhan, tapi mereka hanya bisa membunuh tubuh. Kalau kita di tengah-tengah hutan di Afrika sana, ada banyak binatang buas, kita juga akan terbunuh.